Halo guys, apa kabar? Selamat datang di channel Enda Dolar ya guys ya. Hari ini gue mau ngajarin cara bikin subtitle sendiri. Lebih tepatnya mengedit ya. Soalnya kalau bikin sendiri itu ribetnya minta ampun dan prosesnya lama banget. Kita harus setel videonya sambil dibikin menitnya, dilihat menitnya di videonya. Nah, kita cara yang simple aja deh. Misalkan kita ngedit nyari subtitle bahasa Indonesia susah misalkan ya. Adanya subtitle bahasa Inggris atau bahasa apa. Jangan khawatir. Kita bisa membuatnya. Maksudnya kita bisa mengeditnya ya. Caranya adalah bikin apa ya? Download yang subtitle bahasa Inggris yang tadi. Nah, misalkan gue ada nih yang versi bahasa Inggris nih. Tuh kan. Excuse me, are you going Sok Kwang? Must be meet her. Nah, kalau yang gak ngerti bahasa Inggris kan maksudnya bukan gak ngerti, gak mau ribet kan ya. Pengen bahasa Indonesia biar enak nontonnya, gak ribet nerjemahin. Itu gampang ya guys. Kita masuk ke apa? Translate subtitle. Translate. Nah, kita masuk ke translate subtitle ya. .co. Masuk ke translate subtitle .co ya guys ya. Nah, di sini kita bisa ini yang English ya. Kita translate. Nah, semuanya kita translate ke bahasa Indonesia ya guys. Langsung semuanya akan tertranslate. Lihat, ini lagi translate dan jreng, ini udah ke bahasa Indonesia ya. Cuman ini bahasanya masih kaku ya guys ya. Ini bahasanya masih kaku. Kita download dulu. Setelah ditranslate ke bahasa Indonesia, kita download. Nah, setelah di-download kita buka ya, guys. Nah, buka. Nah, ini kan udah ada bahasa Indonesia. Tapi bahasanya baku ya, guys. Bahasanya baku banget gitu. Mana tadi? Bahasanya baku banget, misalkan Anda tahu saya di mana penyihir ramalan kayak gitu kan ya. Baku banget. Nah, kita bisa mengeditnya ya, guys. Caranya begini. Kita klik edit lalu replace. Nah, misalkan kita cari tulisan Anda. Kita ganti dengan kau. Di sini ada pilihan mau gantinya apa sih ini? Misalkan mau gantinya satu aja yang ini, atau kan mau semua ini yang tulisannya Anda mau dirubah jadi kau, bisa replace all. Tuh kan sekarang berubah jadi kau harus bertemu dengannya. Apa kau Gong Sokwan? Nah, misalkan kau tahu saya. Nah, ini kau tahu saya. Bahasa saya itu bahasa baku ya. Ingin diganti dengan bahasa zaman sekarang, kita ganti kata saya ya guys. Saya. Kita rubah jadi gua misalkan. Gua. Nah, replace L. Lihat ya. Kau jreng tuh, jadi kau tahu gua. Terus misalkan apa ya yang kata-kata yang baku yang ingin dirubah jadi bahasa sekarang. Nah, misalkan mengatakan ya, mereka mengatakan penanaman modal dalam negeri. Nah, kita ganti mengatakan menjadi bilang. Tulis mengatakan,
kita ganti menjadi bilang, replace all. Nah, gitu deh. Setelah itu close aja. Ini udah beres. Kita pas di close ini nanti ada permintaan menimpah. Tuh. Ditimpah ke versi bahasa Indonesia. Save. Nah, gitu. Sekarang udah ada yang versi bahasa Indonesianya. Di mana tadi? Nah, ini download. Udah ada kan? Nah, gitu deh. Gimana penyiraman jika kawan? Tadinya kan asalnya bahasa Inggris. Tinggal ditonton deh filmnya, masukin subtitlenya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin video sendiri, kita mau bikin subtitle sendiri,